Channel. Di sini kenalkan aku Desta Suherman dan di sini aku lagi bobo. Namanya Syahmi Ara Rayan Kalijaya, panggilannya Rayan kah? Untuk saya sebut Ray, ya dipanggil Ray. Di sini aku mau jelasin dan mau nge-review semua barang-barang yang itu pakai produknya Kasen. Jadi aku biasa sih, aku belum ganti produk. Jadi sampai saat ini aku pakai produknya Kasen termasuk bedanya Ray. Di sini aku pakai ini warna ungu. Di sini ada Fresh and Nourish Blueberry and Yogurt. Sama semuanya shampoo. Shampoonya pun aku juga pakai yang warna ungu saat ini. Sama sabunnya juga warna ungu yang milk, black. Sama terus yang ungu yang shampoonya isinya kemiri. Tapi ini aku juga punya yang almond oil and honey. Karena dia pernah ruam popok, pakai mani popok waktu itu. Dia ruam popoknya parah banget, dia sebutnya sensitif banget. Lalu dia pakai si ini, Kasen My Baby. Aku Ryan, udah gede, 4 bulan ya. Nah, di sini aku juga pakai baby oil, Kasen juga. Aku untuk ngilangin dia gigitan nyamuknya biar dia nggak digigit nyamuk, sama ngilangin apa itu kayak dia kalau habis digigit nyamuk itu pakainya ini. Ini tuh lumayan bisa digunakan banget buat. Nah, aku untuk tisu basah Me Too Baby untuk dia, untuk ganti diaper dia Ceng diaper webs ya, di saat ganti popok. Aku sebenarnya juga beli tisu, gunain yang kecil ini. Tapi dia itu kayak gimana ya? Kalau sama Me Too tuh lebih lembut yang Me Too. Paseo gitu. Baby, ini super lembut banget, pure soft, dan ini aman terus. Popok bayi, aku gunain Milk Happy Nappy. Gambarnya gitu, keropi. Ada berbagai ekspresi dan itu super lembut banget, guys. Jadi ini tuh cocok banget. Sebenarnya Ryan tuh pernah gunain yang merek Mami Pokok, udah habis ya. Tapi dia tuh ruam popok banget, terus aku ganti Sweetie. Sweetie tuh cukup lembut. Terus diganti lagi, waktu itu aku nyoba-nyoba Mama Mia juga. Mama Mia juga termasuk murah, tapi sekarang pakai Happy Nappy karena dia tuh sangat lembut dan harganya terjangkau sekali. Dan untuk pompa ASI aku gunain merek Bambi. Sengaja aku tuh pakainya yang manual breast pump karena aku kan emang tiap harinya itu langsung breastfeeding. Let's aku on aja Ray. Ini tuh lumayan recommended ya, harganya terjangkau, cuma 210.000. Dan aku tuh emang sengaja nggak beli yang elektrik karena aku kan selalu di rumah, jarang banget keluar. Ini cuma buat ngosongin PD aja, karena si Ryan ini biasa lats on PD dan bener ya dia langsung breastfeeding. Jangan lupa like and subscribe channel aku ya kak.